Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan channel kami yaitu Yuzang Channel. Gimana sobat kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas tentang pemasangan lampu fog lamp, yaitu lampu universal yang bisa dipakai di berbagai macam merek mobil. Sebelum lanjut, silakan Anda subscribe channel ini. Tonton terus video sampai akhir. Kita akan menempatkan lampu fog lamp ini sebelah dari lampu besar mobil ekspas. Sebelumnya kita akan menggambar ukuran 3 in, yaitu diameter dari lampu tersebut. Kita gambar mika lampu mobil dengan ukuran 3 in. Kemudian kita akan melepas lampu besar mobil dengan cara membuka baut-baut yang ada di mika tersebut. Proses selanjutnya yaitu melubangi dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan. Pelubangan menggunakan gurinda dengan menggunakan mata cutting. Selanjutnya dihaluskan menggunakan amplas. Kemudian dibor. Lalu membran yang ada di dalam mika digunting supaya lampu fog lamp bisa tembus ke belakang. Kita siapkan pipa paralon 3 in untuk membungkus bodi lampu fog lamp. Ini dimaksudkan untuk melindungi lampu fog lamp. Kemudian dilem dan pipa dipotong menjadi dua.
pipa ini akan masuk ke diameter mika yang sudah dilubangi tadi. Nah, inilah hasil dari pelubangan, kemudian dilem dan dihaluskan. Proses selanjutnya yaitu pendembulan menggunakan sunfolak. Sunfolak adalah dempul untuk besi yang biasa dipakai dalam pengecatan bodi mobil. Dempul ini sangat kuat dan hasilnya lumayan bagus bila ditangani secara benar. Kemudian dempul sunfolak yang sudah kering dihaluskan menggunakan amplas, kemudian dicet dan hasilnya akan dipasang di bodi mobil, dan itu akan dilanjutkan pada video kedua saya untuk pemasangan lampu fog lamp di mobil X-Pass. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.